Ini kondisi gang Sukamaju 12 RT 7 Pak Lurah. Air sampai di lutut di gang ini Pak, baru di gang. Nah ini. Saya keluar. Kalau yang jalan pinggiran itu bekas galian itu sampai ke paha dalam airnya Pak. Nah ini. Untuk antisipasi di sini sebenarnya bisa Pak Lurah, bisa dialirkan untuk sementara air kalau di gang Sukamaju depan rumah Pak Amti Caniago yang pengusaha Kalamansi itu bisa dibuka Pak, itu mungkin air bisa dialirkan karena itu mengalirnya ke sungai Pak kalau saya lihat. Di situ drainasenya besar. Nah, cuman sayangnya di situ nggak digali Pak, cuman sedikit. Seandainya itu dibuka, kita bisa Pak, tidak sampai sedalam ini airnya. Nah, yaitu Pak, laporan dari saya. Thank you.